Kita tuang untuk membibis pelet. Kita aduk-aduk supaya merata. Setelah daun pepaya kita blender, kita saring untuk diambil airnya.
ampasnya ini nanti kita berikan ke ikan juga. Ikan akan lahap, nafsu makannya meningkat dan menjadikan ikan sehat. Ini adalah jamu atau obat jamu herbal untuk ikan nila. Nah, airnya kita tuang untuk membibis pelet. Kita aduk-aduk supaya merata. Kita ganti tempat yang lebih besar. Nanti setelah merata, kita diamkan sekitar 10 menit sehingga pelet melunak. Setelah 10 menit baru kita berikan ke ikan. Ini pelet yang sudah diberi air perasan pepaya. Setelah dibibis sekitar 10 menit sudah lunak. Nah, tinggal kita berikan ke ikan. Ikan akan meningkat nafsu makannya dan juga sehat, lebih sehat. Jarang terserang penyakit.